Gimana caranya supaya muka kita itu glowing, alami, dan kelihatan sehat. Di sini aku itu mau kasih tahu bahannya ke kalian. Jadi ini adalah rahasia glowing aku pakai bahan ini. Yang pertama ada kunyit desaku kayak gini. Ini adalah kunyit bubuk alami yang 100% alami lah pokoknya, mah kunyit bubuknya. Nah, yang kedua di sini aku pakai susu bubuk kayak gini. Jadi kalian bisa pakai susu bubuk apa aja ya. Di sini aku punya mangkuk masker. Terus aku pakai susu dulu, aku masukin di mangkuknya. Pakai secukupnya aja. Yang kedua adalah si kunyit ini. Bagus banget kunyit itu buat muka kayak. Kalian pakai air matang, jangan pakai air keran, boleh atau pakai air keran dan mukanya nggak bagus. Jadi pakainya itu air minum. Kalis kayaknya kebanyakan isinya. Wanginya enak banget, kayak wangi-wangi tukang jamu. Enak tau, jadi kayak pengen makan. Terus kalau udah menjadi adonan seperti ini, kita pakai di muka ya. Emang sih ini tuh sangat bagus banget loh buat kulit kita. Jadi pakainya juga harus rutin. Jadi buat kalian yang pengen mukanya glowing itu harus rutin maskeran ya, maskeran kunyit sama susu. Itu bagus banget lah buat mengglowingkan muka kita. Apalagi pakai bahan-bahan alami, bahan-bahan alami teh tanpa efek samping. Jadi kalian tuh nggak usah takut dan low budget juga, kalian nggak usah ngeluarin uang banyak buat beli skincare kayak gitu-gitu. Ini aku udah selesai pakai maskernya. Jadi gambarnya tuh seperti ini pakai maskernya ya. Ini maskernya tuh sangat bagus banget. Kalian tuh tunggu masker ini sekitar 15 menit aja kalian tunggu. Terus kalian langsung bilas si masker ini. Oke, aku mau kasih tahu dulu ke kalian. Jadi ini manfaat itu bisa bikin muka kalian tuh glowing. Tahu sendiri ya, susu itu sangat banyak manfaat dan kunyit juga banyak manfaatnya. Dijadiin satu ya makin double dong manfaatnya. Jadi ini bagus banget, makanya aku rekomen banget buat kalian cobain tips ini. Kalian tuh jangan takut buat mencoba, kalian tuh harus coba dulu dan rasakan hasilnya kayak gimana. Kalian tuh harus pakai maskernya tuh rutin, seminggu tuh 2 atau 3 kali ya. Jadi emang harus setiap minggu tuh harus pakai maskernya, nggak boleh nggak pakai. Dan itu buat mendapatkan hasil glowingnya. Nah, enaknya bonusnya bukan hanya glowing, kalian tuh bisa lebih cerah juga, lebih putihan dan enak pun gitu. Daripada kalian beli masker di online harganya yang lumayan praktis sampai puluhan ribu, ini kalian DIY aja di rumah, bikin sendiri. Kalian makanya tuh pakainya jangan cuma sekali dua kali aja, pakainya tuh sering mungkin, jadi seminggu dua kali atau tiga kali pakai pasti hasilnya tuh bakal bagus banget. Nanti ini kalau udah bagus ini tinggal dibilas aja ya. Nanti residunya juga kalian bersihin pakai kapas, pakai itu apa namanya, kapasnya itu dikasih toner atau apa aja terserah yang kalian punya di rumah. Nah, jadi segitu dulu video dari aku. Semoga video aku tuh membantu kalian semua yang pengen kulitnya glowing. Semoga bermanfaat juga buat kalian semuanya. Dan segitu aja video dari aku.
Semoga kalian suka sama video aku. Buat kalian yang suka sama video aku, jangan lupa di like, di komen di bawah, dan di subscribe dan di share ke sosial media yang kalian punya. See you in the next video, bye bye.